Hola, salam sukan, salam serumpun. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang mempertunjukkan pertandingan antara Malaysia B22 atau U22 melawan Laos B22 atau Laos U22 pada lanjutan first match SEA Games di grup B atau Sukansi pada kumpulan B yang berlangsung kemarin. Dan kemarin saya sempat mengupload highlightnya yang berasal dari media Vietnam, dan sekarang saya akan berusaha mengulas jalannya pertandingan dan juga mereaksi seada-adanya dengan jujur tanpa dilebih-lebihkan. Banyak dari pecinta sepak bola seluruh Malaysia bahwa permainan tim nasional Harimau Muda ini bermain dengan tidak memuaskan atau bermain buruk. Namun bagi saya, kita jangan hanya lihat buruknya saja, tapi ada beberapa peluang-peluang yang diciptakan oleh tim nasional Malaysia, bagaimana cara mereka membuat transisi dari bertahan ke menyerang yang begitu efektif, yang membuat pemain Laos begitu kesulitan. Kita juga jangan lupa, let's say lawannya hanyalah Laos, tapi Laos yang sekarang juga berusaha untuk memperbaiki atau improve cara permainan mereka, yang biasanya mereka menjadi lumbung gol dengan mudahnya, tapi sekarang walaupun mereka tetap menjadi lumbung gol, mereka bermain dengan Spartan, militan, dan pantang menyerah, karena Laos juga memberikan perlawanan yang cukup berarti bagi tim nasional Malaysia. Dan yang menarik dari pertandingan ini, ada beberapa gol gratis atau gol zakat, atau yang bisa kita sebut dengan on goal, gol bunuh diri. Ya, ada 3 gol bunuh diri yang tercipta dari kedua tim, 2 dari Laos dan 1 dari Malaysia. Binati kare
Juga agak lama. Mereka ini sering kali menjungkalkan tim gajah perang, yaitu Thailand, dan bisa mengkudeta Thailand di posisi kedua atau bahkan di posisi pertama. Mengingat di sana ada Vietnam yang sedang memuncaki posisi pertama saat ini setelah mengalahkan Singapura. Ya, kira-kira itu pertandingan yang telah kita saksikan antara Malaysia melawan Laos pada first match mereka. Kemenangan berhasil diraih oleh Harimau Muda Malaya, walaupun menang dengan cara seperti itu. Tetapi kita cukup mengapresiasi dan mensyukuri perjuangan anak-anak Harimau Muda Malaya. Karena koordinasi kaki itu lebih sulit daripada koordinasi tangan. Apalagi koordinasi mulut, yang mana kita hanya berkomentar saja. Mereka yang menjalankan di lapangan itu berjuang dengan segenap jiwa dan raga mereka, dengan teknik yang mereka lakukan, dengan teknik yang mereka punya, dengan kemampuan yang mereka punya, demi skuad kebangsaan. Jadi kita sebagai netizen atau pecinta sepak bola Malaysia harus mengapresiasi sebaik-baiknya. Dan dukung skuad daripada Coach Ella ini untuk tetap bisa berjaya di kumpulan B ini. Karena ujian mereka yang sesungguhnya adalah ketika mereka menghadapi Vietnam dan juga menghadapi Thailand untuk merebut titel juara grup dan berpotensi bertemu antara Kamboja atau Indonesia atau bahkan Myanmar di kumpulan A atau grup sebelah. Kira-kira itu saja ulasan dari saya, dan terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Setelah ini, setelah saya menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Myanmar, maka saya akan membuat ulasannya, dan tetap stay tune di channel Garuda Fans. Karena saya akan berusaha menyatukan sepak bola Asia Tenggara atau di tanah rantau ini. Terima kasih, see you, thanks for watching.